I thought I had it figured out. Hai teman-teman, kembali lagi dengan gua di channel Mangitsu Game. Kali ini gua bakal lanjutin game Evilan the Broken Mass. Kemarin kita udah mengumpulkan semua potongan topeng-topengnya ya teman-teman. Bentar, kacamata gua di mana? Satu mati, selesai. Oh ini. Nah, kita akan mulai lanjut lagi gamenya di second slot di mana kita kemarin udah bermain ekstrim untuk mendapatkan basket itu ya, 9 poin itu. Oke, kita lanjut aja gamenya seperti apa. Mungkin ini akan menjadi chapter terakhir. Gua nggak tahu ini bakal gua dua partin atau satu partin. Nah, intinya sama ini aja dulu ya teman-teman. So, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, juga subscribe. Kalau kalian suka dengan video-video gue, jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video baru gue dan juga seri sebelum yang lebih ramai seperti ini. So, kita akan mulai, let's play the game. Kita mulai di normal dulu aja. Kita sip dulu di sini. Hari pertama. Oh iya, by the way teman-teman, kemarin tuh waktu gua namatin tuh ada notif di atasnya bahwa si Gyaradosnya tuh nggak ada di luar ya. Nih kalau kita keluar gini. Aduh, tuh. Memori insert bunker, ini intinya gitulah. Kamu tidak akan menemukannya di luar. Nah, keluar langsung disantronin dia, cuy. Aduh lah. Salah. Intinya si Gyaradosnya nggak ada di sana. Ya. They will bite you as long as you hide. Oke, okay. Nice. Sekarang kita ke Door of Memories. Nah, intinya apa itu lah, intinya pintu itulah. Nggak tahu lupa lagi namanya. Ini ke sini balik lagi. Kita udah balik lagi ke sini. Wow. Masih sama kah sama yang? Waduh. Ada monster tanpa kepala kayang, cuy. Kaget. Wah, betul itu. Kok gua ditabok? Gua kena tabok. Aduh. Apa tadi yang nabuk gue? Oke, lanjut saja. Oh. Wah. Ada dua jalan nih. Wah, kok nol lagi sini? Ini kemana? Kita kesini. Keluar kah? Nah. Halo, Guru P, aku William. Sudah lama kamu menjadi guruku. Aku tahu kamu sangat baik dan peduli orangnya. Aku selalu bersembunyi di sekolah ini beberapa tahun. Aku telah melihat dan mendengar sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakutkan that no one should ever experience. Tidak ada seorang pun yang akan mengalaminya. Kita butuh untuk bertemu seseorang. Ini sesuatu yang sangat penting. Aku perlu membicarakannya kepadamu. Temui aku di dekat intinya ini dekat-dekat sini. Di depan pintu keluar dari sekolah jam 12 malam.
ketika semuanya menjadi tenang. Jika kamu ingin, kamu if you want you can come, kamu dapat datang bersama dengan guru yang lain. Tapi tolong jangan katakan sesuatu kepada Madeline. Kamu tahu kenapa aku menulis surat ini di blackboard di ruanganmu untuk mendapatkan perhatianmu tanpa menakutimu. Aku ingin kamu mengerti kenapa ini sangat penting. Pembicaraan ini sangat penting. Aku tahu. Aku harap kita dapat bertemu nanti. You thieving nuns! What have you done? Ah! I'll kill you all! Wah. Wah, apa yang terjadi? Kita harus cari apa yang di sini? Kita harus cari apa ini? Wah, wah, jadi kaget! Sini kaget. Kita balik lagi sini. Kita balik lagi sini, teman-teman. Tebu ini untuk apa sih? Waduh. Tartar, gue coba balik dulu. Apakah ini bisa gue simpan di sana? Wah, enggak, coy. Dikunci. Diblok. Kita tutup kah ini? Gelap banget ya di sini langsung ini. Tutup banget ya cuy. Oh, ada lagi nih. Ada. William, kamu adalah pengkhianat. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu tidak dapat melarikan diri dengan mudah. You have revealed your intention and now you will pay for it. Kamu telah menunjukkan siapa dirimu dan kamu akan membayarnya. Aku akan menemukanmu dan membuatmu ketakutan, membuatmu menyerah. Tidak ada seorang pun yang akan lolos dari kemarahanku. Tidak ada none yang lain, suster yang lain ada sangat lemah dan ketakutan. They will not be able to protect you. Mereka tidak akan mungkin melindungimu. Your guilt and fear will consume you. Okay, as I chase you to feathers of this curse. Wow. Apa sih gaji banget? Oh my god. Oh no, dia lagi disini. Mana palunya? Gadanya kemana? God. Lari lagi. Wah. Rod. Apakah ini tanda-tanda ice cream? Kan masuk ke PC? Mak, gue dikejar anak kecil tanpa kepala. Terjebak lagi di sini. Gue ditabok anak kecil. Oh nice. Akhirnya. Akhirnya Gyaradosnya didapat. Oh my god. Belum juga belum, gue udah nge-jump scare banyak sekali. Nice, kita udah bangkit lagi. Skip.
kita masukkan ke sana. Dan Zzzz, apa yang terjadi teman-teman? Oh, topengnya menyala. Kita pakai kan? Nice. Kita gunakan topengnya. Ini apa yang terjadi kalau kita pakai topeng ini? Gue tadi nggak baca ya, lupa. Wow, ini dia anak-anak yang ditangkap sama si Madeline. Apa sih yang terjadi? Wow, mereka kelihatannya lesu, teman-teman. Oh no, harus menyelamatkan mereka. Ayo, Su, Mangit Su, ayo, kita selamatkan dia. Nah, kasih anak-anak ini. Kita sini aja dulu. Karena gue yakin jalannya tuh jalan lewat yang ada lampu-lampunya. Kita sama, ada sesuatu yang disini, kita ambil. Bisa kita ambil, maksudnya. Oh ini dia pakaianannya yang kita ini, yang kita tempelin cat. Ternyata masih dicuci teman-teman. Duh, kita malah ngerepotin mereka ya. Tapi kalau nggak gitu, kita nggak bakal bisa keluar dari itu, dari mobil. With this mask, Madeline tidak dapat mengenali Bu di area kerja. Oke, kita butuh screw. Kita nggak bisa internet. Wah, apa ini? Kok dia sayang kelak ya? Wah, ini dia baju yang kita faktorin. Very good. Keep up the good work and make me happy. Kasihan mereka teman-teman. Ini apa ini? Bisa. What's going on in here? Wow, ini tempat dibuat barang-barang kita ya. Let me, I need to be focused. Leave me alone, please. Kita harus bikin blueprintnya. Kita harus cari blueprint katanya. Wah, ada nyala Madeline. Hello, who's doing? Oh iya kan, dia nggak akan mengenali kita ya cuy. Ini kemana ini? Oh, ku tahu. Ini nanti keluarnya dari ruangannya si Philippa, teman-teman. Nice, ternyata. Lanjut gua cari ini, teman-teman. Ini juga ada. Ini. Don't you work? Stop running around. You're going to scare my rats. Oh my god. Ish. Aku rindu langit dan matahari.
Ih. Jijik banget. Oh, annoying banget. Tak ke mana ini? Oh. Apa nih? Dia kenapa? Dia kenapa dia jalan? Ikutin, kita ikutin. Kita ikutin si sengklek ini. Ini kamar-kamar nih, cuy. Oh ini, selalu bertanya, mana? Oh, carrot tasty, carrot with the aroma. Okay. Mana dia? Waduh, dia malah keliling-keliling gak jelas. Kenapa nggak tadi langsung belok aja ke sini, langsung ke sini? Ampun dah, si tengklek. 8951 8951 itu di mana ya? 8951 ada passcode sih. Passcode-nya di mana ya? Sini kan? Don't bother me. 951. Itu di mana ya? Sebentar, sebentar. Gua keliling lagi. Pasco 8951. Ingat dulu, ingat dulu. 8951 itu passcode, gue yakin itu passcode. Tapi itu passcode-nya di mana? Wah, mereka ngarapin medalin dibakar, cuy. 8951. 8951. Where is it? Where the passcode? Waduh. Ya udahlah, kayaknya gua harus nyontek dulu nih. Bentar ya. Oh, ternyata gua kelewat nih. Gua nggak kelihatan nih di atas sana. Lagi gua. 8951. 8951. Gua nyontek dulu ke
channelnya Bang Regi 8951. Nah ini nih, sip. Wow, ngebut bos. Kita harus ke sini, teman-teman. You found and put all the mask pieces together. Great. I finally found the right child. Come on in through the back door. Oh, back door, back door. We have to escape from here with all the poor children in the laundry. Oke. Kita ke si manusia biru. Dia kakinya nggak ada sebelah. William Bismarck. Very exciting. I never thought I would say this, but thank you for following my missions. Oke, okay, sama-sama. Here's the last one. I promise. Oh, ini katanya satu permintaan terakhir. Apa ini? Kill Philippa. Oke, okay, kita harus bunuh Philippa. Berarti kita harus balik lagi ke. Baik, kita keluar kemana? Many years ago, I tried to escape. Aku mencoba untuk melarikan diri. Oke. That mask you're wearing, it can be very useful if you know how to use it. Do you want me to teach you how to use it? Yes. Concentrate, and you will activate the mask. Use it to get out of my hut. Oh my god. It's good. Sekarang kita ngapain? Kill Philippa. Oke, kita bawa dulu ini, bawa dulu bomnya. Buat kill Philippa. Philippa Mendes. Nice. Kita pakai topeng jadi kita akan aman kayaknya. That luminous and broken mask you're wearing will protect you from divine justice. Wah. Gue kira nggak bakal ngejar. Oh iya, dia nggak bakal ngejar kalau di bawah. Kalau di sini kita tetap dikejar sama dia. Oke, ini gua kesalahan gua tadi. Pemain kemana saya? Sister Madeline, Sister Madeline. Kita tunggu aja dulu, tunggu aja dulu. Nanti gua percepat ke sini ya, sampai ke si Philippa datang. Syukur-syukur ya kita ngebom dua-duanya. Kita bunuh Philippa biar nggak ada penculikan lagi. Soalnya si Philippa tuh nyulik-nyulik anak kecil ya di sini. Oke, okay. Nanti kita akan buat sesuatu yang menyenangkan. Kita bisa terbang katanya. Stop.
Dia datang. Nice. Kita akan beleduk-in dia. Kok nggak ada? Beledus! Hah? Kenapa kill ya? Suaranya ada, sebentar, suaranya ada. We need to build special vehicle to transport blah 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 shit blah blah yeah. Baik, di laundry sebentar. Wah, pedus. Jadi sad. I love the sound of hard work. Continue like this, my dear children. Wow, gini. Itu udah kill Filipa nih. Kita kasih William dulu, kasih William dulu. Oh, bisa masuk, bos. Kita bisa balik ke si William. Bisa kesana, bos. Tidak bisa kesana. Ini kita udah kill Filipa nih. Kita harus ngapain sekarang? Ini udah bisa di sini. Mana-mana, oh, baik, sini kah? Sini kah? Waduh, teleskop sepatu lagi sebelah. Let me, I need to be focused. Gak bisa, masih gak bisa. Jadi kalau udah habis dua-duanya, gue stop dulu ya. Gue mau charge dulu terus gue sih. Padahal kita udah bunuh Filipa ya, tapi kok enggak? Enggak terjadi apapun gitu. Butuh obeng. Terus gue lakuin sekarang. Harus gue lakuin sekarang. Ya tuh Filipa udah mati tuh di sini, Cie. Nggak ada lagi petunjuk lah. Cari-cari petunjuk ya. Kita cuma itu tuh. Nah, bisa. Nice, bisa. Come on, hurry! Use the mask to get out and let's save them. Oh, nice. Nice.
No. Go back to your room, or I'll throw you off a cliff. I'll make sure to tighten your mask until it hurts if you keep doing this. Lah, kan gue udah di area pekerja ya. Gede-gede juga. Atau belum sampai bawah ya? Belum sampai bawah kayaknya. Wah, kita gak bisa lewat pintu belakang. Aduh. Kok bisa? Belum mati tuh. Udah gak apa-apa. Oke. Nanti gue skip dulu sampai gue ngecas dulu ya. Dulu baterainya. Repot juga teman-teman yang nggak ada headset. Mereka masih nangis teman-teman. Mereka perlu bantuan. Ya, cepat. Langit. Kita ke atas dulu sebentar. Dikit kok di atas tuh. Woi, sampai. Ini guys. Bawa dulu. Nice. bos. Makasih lo, blueprintnya nih. Oh, this is an original blueprint of the boy with the blue hands. Dia pergi. Thank you. Kok mau buka-buka dulu nih? Oh, dia balik lagi sini. What's that? Ini dikunci lagi kah? Wah! Come on guys, you almost have it. Come on, let's go. Remember, the eyes of the Lord Baphomet sees all. Ayo cepat, kalian pergi cepat. Be quick. What was that? Quick. Ada lagi. Cepat, mau pergi cepat. Oh, nice. Ada lagi ya? What? Menurut saya. Be quick. Be quick, cepat. Cepat tuh harus disini.
Maju. This holy place. Iya, maju cepat, maju cepat. Cepat maju cepat. Nice, nice. Cepat. Maju, iya maju, cepat. Jadi ditinggalin, kasihan bos. Wah, udah mau habis nih sekolahnya. Be quick, be quick. Kenapa udah kita kill ya? Tapi kenapa dia enggak? Enggak dapat ya? Maju! Malah nangis lagi, maju! Woi, woi! Stop hiding and come with me. Lu kemana? She hide teddy bear. This is not her turn. She hide teddy bear. Oke, kita harus cari teddy bear, tapi gue mau nyimpan dulu nih. Oke. Katanya kita dia mau teddy bear di atas. Jadi gue mau nyimpan dulu ini. Hey guys. Kita cari dulu teddy bear-nya sih itu ya. Kasihan dia. Wah, ini TWS awet juga ya, cuy. Kita kasih boneka ini mau enggak ya? Enggak mau. She hide teddy bear. Iya. Oke, di sini berarti. Terus agak cepat-cepat, coy. Teddy bear. Di sini. Teddy bear. Di sini teddy bear yang nggak ada. Wah, habis baterai. Ntar dulu. Sebentar. Oke, masih ada sini. Yang sebelah kayaknya mati deh. Ini ada keluarin. Kalau papasan di sini lucu juga aja. Teddy bear, dia menyembunyikan teddy bear kan. Wah, kaget bos.
Ini permen. Not a teddy bear. Katanya di atas di sini. Teddy bear, teddy bear. Mana ya teddy bear-nya? Wah, gam-gam resep kembali si ini. Ada lagi gam-gam resepnya. Teddy bear-nya sebelah mana, teman-teman? Aku nggak nemu. Si hide teddy bear. Oh, ini. Ini torch. Teddy bear, teddy bear. Where is Teddy? Stop making noises. Ya dekat sini cuy. Oh dia di bawah, dia di bawah. Kalau dia ke atas kita gua aja. Get out of the attic dining room right now. For solemn meal for perception, not for rowdy behavior. Wah, dia sini, cak. Wah, ya Mama Mia lah jatos, Mama Mia lah jatos. There's no sanctuary from the pursuit of heavenly justice. Teddy bear-nya di mana? Udah cari-cari teddy bear-nya nggak ada di atas. Jadi semuanya di tempat lain. Next time I'll teach you how to be good. Gak mungkin sini. Ya, di mana yang nyembunyiin teddy bear? Have I presented you with my hammer? Aduh, teddy bear-nya di mana ya, coy? Wait, otomatis udah selesai. Wah. TWS gua mulai kehabisan nih. Oh ini gas, ini guys. Guys, gue udah mulai habis baterai nih dua-duanya. Kedua TWS gue habis baterainya. Aduh, ini gue agak susah nih recordnya. Wow, ini kok gue balik lagi sih? Oh game ya, salah teman-teman. Cepat balik. Gue mau keluar dulu ya. Lu pergi aja sendiri. Gue mau bawa itu dulu, bawa. Ya nanti gue kesana. Tunggu, sabar. Malah ketakutan lagi. Oh, belah sana, salah, salah, salah.
Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar. Di sini. Dia ke sini. Gua harus ke bawah dulu biar dia. Don't think I haven't heard that. Kita makan di gedik, coy. Kalau kita ke bawah, aman. Kalau kita ke bawah, aman, bos. Dia di sini. Ayo. Ayo pergi. Waduh. Ya amat lagi. Mana? Sebentar, gua lari dulu. Supaya bos, dari kejar bos. Bahaya bos, kita dikejar mas. Lari sini. Wow. Move on. Si gadis aneh dasar, jadi aja gua dikejar-kejar sama modolin. Hah? I'll find the light. Korek api ya? Dimana dia? Oh my god. A perfect example of you gone astray. Oh ya, kita harus bawa ini. Mampus lu. Kita harus bawa obor, api kan. Terus buat obor. Dia berisik banget lagi, nangis mulu. Salah sendiri lu kesini. Ntar gua bawa obor dulu, sekarang bawa obor gua. Kebakaran gua lagi. Wah, kita dikejar. The walls will protect you from heavenly discipline. Tunggu dulu. Gara-gara si gadis cengeng tuh, aduh, kita kesusahan. Aduh, gara-gara si gadis cengeng kita kesusahan nih.
Oke. Waktunya pergi. Wah, lo depan mata. Stay in your room and write a million times that you will be good. It is not so difficult. Malah depan mata. Cengos ya. Tolong. Gak apa-apa. Kita bawa dulu dia kayaknya. Go back to your room. Belum juga dia udah datang. Tunggu dia pergi. Why do you run away? I'll catch you next time. You'll see. Ya, harinya sana lagi. Mana obornya? Wah, obornya hilang. Obornya hilang, guys. Oh, nggak salah, bawa ada obor. Gue bawa obor. Nggak salah sih, ada obor. Nah, ini. Nice. Kita bawa dulu aja. Jangan dulu dinyalain. Kita apa namanya? Kita buat si cengeng itu, wah malah nyala lagi. Mama. Go. Go, cepat. Hei. Ayo sini. Nanti gua akan berjuang sendiri nih. Gua akan berjuang sendiri nyalain apinya nih. Oke, lo lama banget sih. Sebel banget gua harus nembatin dia. Ya Tuhan. Tol. Tol, maju tol. Lu tol banget sih. Dah, lu sana diam. Buat api dulu. Your presence defiles the sacred ground. Gara-gara lo. Ampun dah, kita jadi kesusahan gara-gara si cewek yang kerjanya nangis.
Mana gua harus sendiri lagi kesananya? Ah, ampun dah. Si cewek pecicilan tuh yang tadi, aduh ampun. Bikin bolak-balik. Oke, balonnya udah mulai naik. Balonnya udah mulai naik, teman-teman. Mundurin. Let's go, naik, ayo, sini naik. Cepat, semuanya, ayo cepat, naik, cepat. Ayo cepat naik. Lu naik, cepat, lu naik. Lu naik, aduh, gua tabok juga lu. Eh. I think I hear a call. Will they be your parents? Nope. Ayo cepat naik, semuanya naik. Nice. Kita kabur, teman-teman. Yo, bangun. Bangun. Ayo, bangun. Cepat naik, cepat. Nice. Lu naik, cepat. Wah. Nah ini bos, dia ya. Ya. Ayo kita naik. Oh dia, kita nunggu dulu si ini, si William naik. Oh my god, kita selamat. We're safe at last. Kita selamat, teman-teman. Dadah Sister Madeline, dadah. Dia jadi sendirian di sini, kasihan sekali. Dia kesepian, teman-teman, kasihan. Dia cuman hidup dengan ayam. Apa yang akan dia lakukan? Oh, dia ke kamar kita. Oh, dia nutup kamar kita. Dia masuk ke sini. Dia masuk ke pink room. Oh my god.
Waduh, ternyata Dark juga dia. Jadi dia kehilangan anaknya, teman-teman. Oh no, kasihan juga Madeline. Anaknya si palunya ditimang-timang gitu. Kasihan dia. My God. Gila ini game keren banget cuy. Endingnya tuh benar-benar kena cuy. Jadi karakter kita tuh dia anggap sebagai anaknya, soalnya itu Pink Room itu dikasih nama karakter kita. Supaya itu tempat wahana bermain kita ternyata. Oh no. Jadi ini alasan kenapa kita nggak dikerjakan di laundry. Karena dia menganggap kita sebagai anaknya, teman-teman. Oh. Di sini yang paling nyebalin itu apa? Oh. Yang paling nyebelin tuh di sini apa? Si gadis yang sengklek itu, dia lama banget jalannya, teman-teman. Benci banget harus nyelamatin dia, aduh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita namatin gamenya. Walaupun ada bug dari apa namanya chapter Pink Room itu, kita ada bug, kita nggak nyala ya, nggak dapat achievement-nya. Apa-apa. Kita skip aja, biar cepet. Fadal Rescue, nice. Tinggal 7 lagi ya. Silent Escape, and then Pink Room ini kita kebak. Bonus Ramadan adalah kita dapetin aja. Nah, udahlah, biarin aja. Ini bad endingnya udah ada banyak yang nyebar kok di YouTube. Oke, teman-teman, video kita dicekpen aja sekian dulu. Dengan kita berhasil kabur dari si Sister Madeline, dari apa namanya, dari sekolahan ini, dengan anak-anak yang udah diculik dan juga si tangan biru itu ya. Oke. Okay. Ini endingnya benar-benar mind blowing nih. Dia kasihan banget sebenarnya, si Madeline ini kasihan banget. Dia kehilangan anaknya, coy. Dah. Nanti kita ketemu lagi dengan main Jujutsu, intinya itu chill art yang baru, oke? Okay. Jadi kita selesaikan video kali ini. See you next video, dadah!